Halo, selamat datang kembali di channelnya Andi Nohara. Oke, saat ini kita sedang visit ke Starbucks yang ada di Surabaya. Dan kali ini kita akan coba satu buah minuman terbaru dari Starbucks, yaitu apple tea. Jadi selain terkenal dengan kopi, Starbucks juga mulai banyak mengeluarkan varian-varian yang berupa teh. Nah, kali ini saya nggak sendiri, ada teman saya yang jago kuliner dari Surabaya. Perkenalkan dong, Pak. Halo, nama saya Edi. Oke, nah Pak Edi ini privat sejati dari Starbucks, sering sekali kesini dibandingkan saya gitu ya. Jadi hari ini kita dikasih dua sampel. Yang pertama ini rasa the apa Pak? Apple ya, apple tea. Dan yang Pak Edi coba berry tea. Oke, berry tea, ada berry sama apple. Nah, setelah dicoba gimana Pak? Pertama yang berry tadi Pak? Oh, enak. Tapi ya ini kan sebenarnya resep dari Starbucks Resep di Dewata. Kita dicoba di tes di Starbucks yang biasa. Jadi oke, lalu yang berry itu kan berarti agak sedikit seger ya Pak ya rasanya ya. Nah bedanya dengan apel tuh seperti apa sih Pak, dideskripsikan gitu? Tadi yang apel agak kecut kalau bahasa Jawanya tuh. Jadi cocoknya kok buat untuk siang hari. Oh, jadi kalau siang-siang lagi panas gitu ya? Iya. Kita enak segernya minum yang rasa yang apel tadi gitu. Tapi yang berry juga oke, perlu coba. Oke guys, perlu coba juga. So kalau datang ke Starbucks jangan lupa dicoba juga varian tehnya karena bisa menawarkan tes yang berbeda. Oke Pak Edi. Oke, thank you. Oke, thank you. See you. Ciao.